Hai semuanya, berjumpa lagi bersama aku di news channel Febri Del N. Di kesempatan ini aku akan mereview tentang mantra penawar panas. Dharma adalah sosok pendiam yang memang sejak kecil telah bercita-cita untuk mengabdikan diri sebagai petugas pemadam kebakaran. Entah apa yang tersimpan dalam benak si bocah yang selalu tersenyum bangga jika melihat mobil pemadam kebakaran dengan kecepatan tinggi. Namun hati-hati, menyibak keramaian kota untuk menuju ke tempat yang sedang dilalap si jago merah. Padahal tak ada seorang pun dari keluarganya yang mengabdikan diri di lembaga tersebut. Menurut sang ayah, ketertarikan Dharma terjadi ketika ia melihat betapa dengan sigap tanpa mengindahkan bahaya yang mengancam dirinya, seorang petugas pemadam kebakaran berhasil menyelamatkan seorang bayi mungil dari tengah-tengah kobaran api yang melalap kubuk tuanya. Tanpa menunggu ungkapan terima kasih setelah menyerahkan si bayi kepada kedua orang tuanya, sang petugas kembali bertenggelam dalam kesibukannya memadamkan api yang terus berkobar itu. Aku ingin seperti itu, Bapak. Demikian desis Dharma yang kala itu bersama dengan ayahnya melintas tak jauh dari lokasi kebakaran terjadi. Asal sekolahmu pandai, engkau pasti bisa seperti itu, sahut sang ayah lirih sambil membelai kepala anak kesayangannya itu. Hingga pada suatu hari ketika liburan, Dharma bersama dengan ayah dan ibunya kembali ke kampung halaman untuk sekadar melepas rindu pada keluarga besarnya. Di sini Dharma kembali asik ketika melihat sang kakek yang dengan begitu tekun menempa besi hingga menjadi beragam alat-alat pertanian. Ya, sang kakek memang dikenal sebagai salah satu pengrajin alat-alat pertanian yang andal di desanya. Jangan dekat-dekat, panas, ujar sang kakek mengingatnya. Dharma hanya tersenyum, hatinya bertanya-tanya, bagaimana sang kakek bisa bertahan dari panasnya besi membara yang terus ditempa agar bisa terbentuk menjadi sabit, cangkul, golok, dan beragam alat pertanian lainnya. Ketika hal itu ditanyakan sambil tersenyum, sang kakek pun berkata, untuk apa belajar ilmu menahan panas? Dharma ingin bekerja sebagai pemadam kebakaran, kek, jawabnya dengan mantap dan penuh semangat. Belajar yang rajin, nanti kalau sudah waktunya pasti kakek turunkan ilmunya, kata sang kakek mantap kagum dengan kebulatan tekad cucunya. Hari terus berganti hingga tiba saatnya Dharma datang untuk menagih janji dari sang kakek karena ia sudah lulus SMK. Baik, kakek tidak ingkar, apalagi hanya kamu yang benar-benar berniat untuk menjadi penawar pewaris tunggal ilmuku ini, ujar sang kakek. Dharma terus tersenyum kembali terdengar suara sang kakek. Kamu harus menjalankan puasa muti selama 40 hari 40 malam. Maksudnya? Tanya Dharma. Selama itu kamu makan dan minum hanyalah nasi dan air putih saja, kuat, jawab sang kakek. Insya Allah kuat, kek, jawab Dharma dengan perasaan senang. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan ngebleng sehari semalam, sambung sang kakek. Apalagi, kek, tukas Dharma tak mengerti. Tidak makan, minum, dan tidur semalam suntuk, sahut sang kakek. Insya Allah Dharma kuat, ujar Dharma lirih. Nah, sekarang istirahatlah, lusa puasa baru dimulai, kata sang kakek. Tepat pada hari yang telah ditentukan, setelah sebelumnya mandi keramas, esoknya Dharma pun mulai menjalankan puasa muti. Tiap tengah malam dengan tekun, Dharma pun mengamalkan mantra penawar panas warisan kakeknya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, geni mati dadi mani, mani mati dadi rasa, rasa mati dadi Allah, Allah cipta dadi sarira geni rasa, geni rasa malika, ya maliku, ya malika, ya maliku, ya malika, ya malika, panasi marang Allah, mani, mandi, mani kumpul dadi sarira nur, barabatu, la nama, namane Allah, nateng marang reng his laplak, Allahu Allah, sukma ngemban cahaya Allah, la ilaha illa Muhammad Rasulullah. Pada hari ketujuh, gangguan yang kasat mata pun mulai terasakan. Betapa tidak, beberapa teman kecilnya sengaja datang menyambangi dan mengajaknya berjalan-jalan. Bahkan sebagian lagi sengaja datang dengan membawakan rokok kesenangan Dharma. Dharma hanya bisa tersenyum kecut. Akhirnya dengan sangat terpaksa ia pun memberitahukan bahwa kepulangannya kali ini untuk menerima warisan ilmu dari sang kakek. Para sahabatnya pun mahpum karena bahkan mendorong Dharma agar menjalankan apa yang diperintahkan oleh sang kakek dengan sebaik-baiknya. Singkat kata, akhirnya Dharma pun berhasil menguasai ilmu penawar panas tersebut.
Ia kini ikut terlibat dalam pembuatan berbagai alat pertanian yang dilakukan oleh kakeknya. Ia mulai tidak merasakan sengatan rasa panas kayu yang terus menyala membakar besi. Rasa puas, tersinggung, dan senyuman sang kakek yang diam-diam memperhatikan cucu kesayangannya itu. Hingga pada suatu hari dengan penuh kasih sayang, sang kakek pun berkata, "Semua ilmu sudah kakek turunkan. Sekarang pulanglah. Semoga apa yang dicita-citakan terkabul. Baik, kek. Besok Dharma pulang," kata Dharma lirih menahan haru. Esok dengan penuh haru Dharma pun pulang. Dewi keberuntungan seolah-olah sedang berpihak kepadanya. Setibanya di rumah, sang ibu langsung saja berkata, "Tadi siang ada surat ibu taruh di mejamu." "Baik, Bu," jawab Dharma. Hati Dharma tercekat, betapa tidak. Ia sungguh tak menyangka bakal mendapatkan panggilan untuk wawancara dan tes psikologi pada esok hari. Ia langsung sujud dan syukur menemui ibunya di dapur. "Ibu, besok Dharma tes, doakan ya," katanya dengan manja sambil memeluk sang ibu dari belakang. Alhamdulillah, hanya itu yang keluar dari mulut sang ibu sambil menitikkan air mata. "Ayah sudah diberitahu?" tanya sang ibu. "Belum, Bu. Nanti saja kalau beliau pulang kantor. Sekarang Dharma istirahat dulu ya," katanya sambil mencium pipi sang ibu. Sang ibu hanya menatap punggung anak kesayangannya itu dengan perasaan yang mengharu biru. Ketika pulang, sang ayah pun dengan bangga memeluk putra tunggalnya. Singkat kata, Dharma pun berhasil memakai seragam biru dengan baret hitam. Tanggung jawab selaku petugas pemadam kebakarannya memiliki moto pantang pulang sebelum padam. Menempa Dharma menjadi sosok yang benar-benar teguh dalam memegang moto tersebut. Hal itu tampak dengan jelas ketika ia mulai bertugas di lapangan. Dengan tanpa mengenai rasa takut dan panas, Dharma selalu tampak di barisan terdepan. Pada suatu ketika, Dharma terjebak dalam kobaran api yang terus menjilat-jilat karena diterpa oleh angin yang demikian kencang, dengan hamparan bara merah memenuhi areal itu. Beberapa temannya sambil berteriak mengingatkan Dharma agar mundur, tetapi apalah cur dengan langkah tenang sambil memberikan kode kepada teman-temannya agar menjaga pasokan air tidak terhenti di tengah jalan. Ia terus melangkah sambil memegang selang air dan mengarahkan ke kobaran api. Dharma seolah tak merasakan terpaan panas. Ia terus maju, maju, dan terus maju sambil menyemprotkan air. Alhasil beberapa waktu kemudian api pun mengecil. Beberapa sahabatnya dengan sigap maju ke depan menggantikan Dharma hingga api benar-benar padam. Semua langsung saja memeluk Dharma sambil mengingatkan, "Lain kali hati-hati, tetap ingat akan keselamatan diri," ujar sang komandan. Dharma hanya tersipu malu, bukan maksud hati untuk memamerkan kelebihannya. Namun apa yang tadi ia lakukan benar-benar di luar kesadarannya. Dharma hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya sebagai ungkapan terima kasih kepada sang kakek karena telah mewariskan ilmu penawar panas kepada dirinya. Akhirnya setelah semuanya kembali ke markas, Dharma pun langsung melakukan sujud syukur. Oke, itulah review kami tentang mantra penawar panas. Dan jangan lupa untuk selalu stay tune di video-video kami yang selanjutnya. Dan tetap like and subscribe video kami ini. Sampai jumpa.